perusahaan PT PAL. Karena mereka tahu setelah 8 tahun ini PT PAL ternyata sudah semacam membuat mereka ini tertipu dengan janji-janji dan juga pelaksanaan kegiatan di PT PAL. PT PAL sudah 8 tahun di sana, tetapi janji yang disampaikan oleh PT PAL untuk membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit itu tidak, hampir hari ini tidak ada. Tetapi aktivitas land clearingnya dan lain sebagainya terus menerus, yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat apa-apa dari hasil kayu dan lain sebagainya. Yang saat ini kami pelajari yaitu PT PAL telah mengabaikan beberapa janji dalam kontrak, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Sehingga aspirasi ini, hari Jumat, sudah diterima oleh kita semuanya, yang mana mereka sudah gugat juga PT PAL ke dalam hukum. Saya pikir ini DPR segera bertindak, Ketua DPR juga sudah kami laporkan. Kami DPR setiap membentuk pansus untuk menangani masalah kasus PT PAL. Karena kerugian negara dan kerugian Kabupaten Mimika serta masyarakat ini cukup besar akibat daripada beroperasinya PT PAL di lahan masyarakat adat yang ada. Kita berharap minggu depan ini sudah ada pembentukan pansus khusus untuk penanganan kasus PT PAL.